Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qad faslun ay hadza faslun yahrumu ay yaqula in fa'altu kaza fa ana yahudiyyun aw nasraniyyun aw bari'un minal islami wa nahwuhu zalika. Paslon ayahada paslon, ini satu pasal. Yah harumu haram. Ayakula mengata atau seseorang berkata, in fa'altu kaza, jika aku berbuat ini, fa'ana yahudiyun, aku jadi Yahudi. Aw nasraniyun, aku jadi Nasrani. Aw bari'un minal Islam, aku atau aku lepas dari Islam. Wa nahu zalika, dan seumpama yang demikian tersebut. Nah, ini menarik juga. Bahasanya ini kalau nya dikembangkan salah ngarannya, ini banyak fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Sekarang ini riae zamannya zaman fitnah. Sudah zaman fitnah. Lalu manusia makar, menipu dan sebagainya macam-macam. Lalu terjadilah apa yang disebut dengan kazab wa tuhmah. Paham? Minimal kazab dan tohmah, mendakwa dan menuduh. Bisa sekarang ini, pahamidololah, seorang suami akan menuduh istrinya selingkuh. Bisa kan? Bisa. Seorang istri akan menuduh suaminya selingkuh. Sekarang ada fenomena zaman sekarang. Contoh lain adalah sekarang zaman apa ngarannya online. Maka kadang-kadang yang terjadi adalah penipuan, baik menuduh sebagai penipu ataupun dia yang tertipu. Karena memang tertipu. Dan ini terjadi selain di pondok kita. Ini hati-hati. Di rumah benda yang kena tipu. Kena tipu, barangnya masih ada. Paket, kada tahu isi paketnya, tapi atas nama Salahuddin Al-Ayyubi. Karena orang rumah merasa ngaran Salahuddin, bayari akan dulu. Ternyata bukan salah. Ternyata ini dan itu. Dicari pengirimnya. Oh, pengirimnya si pulas. Wah, ini jelas penipuan. Ini tahu alamat benar. Tahu alamat pengirim apa, tahu ngaran orang di pondok, kirimi untung-untungan. Untung-untungan iya. Nah, ini untung. Kenapa? Dibayari. Adapun tukang antar, ini tahu di kisah benar. Tahu di kisah. Akhirnya apa? Akhirnya tertipu. Tertipu. Sepatunya masih ada ya. Singgalan sepatunya. Sepatu murahan ya. Bahasa orang ini home industry. Olahan rumah aja itu, bukan olahan pabrik. Ini apa? Zaman penipuan. Hati-hati menerima paket atau orang masuk ke pondok sekarang hati-hati. Jangan dibiarkan dicek-cek. Ya. Nah, kita contoh nang dua lagi bininya. Ada fenomena zaman sekarang. Belum nang bini menuduh nang laki selingkuh. Aku bertakon dulu. Lawan dulu. Sekarang ini nang banyak selingkuh itu salah laki-laki kah bini-bini kah?
Bujur-bujur. Nang banyak selingkuh itu laki-laki ke bini-bini kah? Apa? Laki ya. Salah. Banyak laki yang gak punya binian ke selingkuh. Salah. Ternyata banyak bibinian. Banyak bibinian. Bukan laki yang selingkuh. Salah. Kenapa itu? Silahkan ikam riset, ikam cek dan sebagainya. Benarkah sekarang ini nang banyak selingkuh itu adalah bini-bini daripada laki-laki? Cari. Nah, sekarang kita ambil laki-laki aja nang dituduh bini selingkuh. Kacau. Lalu laki ini kan antara bujur lawan kada. Bila inya bujur, inya gampangnya. Artinya hati dalam lawan kada tu punya kada bujur ini gampangnya. Inya tinggal ini. Oh kau cak. Tapi ketika bujur, inya pasti membela diri. Itu sifat manusia. Manusia itu salah aja jangan nang bujur salah aja inya membela diri dulu. Aku tu kada salah aja ini padahal salah gam. Inya membela diri dulu. Bahasa orang ini bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Tu salah iya nang orang lelaki itu. Napa bini dua menjalankan sunnah Nabi. Itu pembenaran karannya. Bukan kebenaran. Nang dicarinya adalah pembenaran. Nah sekarang ini kita bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Lalu laki ini pasti membela diri. Enggak apa aku nih. Soalnya mana bilainya mengaku apa? Bah. Tambur aku nih jadi ini paham beripang. Lalu berucap. Supaya apa? Supaya bini yakin. In fa'altu kaza. Jika aku berbuat selingkuh, ana Yahudiun. Aku jadi Yahudi itulah. Menikah mengada percaya juga. Bila aku ini bujur selingkuh, aku Yahudi. Aku Nasraniun. Percayanya benar. Percayanya ini gitu. Percaya ulun jenan. Ya, ini aku maksud tapi kamu paham begitu. Kayak itu contohnya. Nah ucapan nang kaya ini sekalipun bujur inya kada selingkuh tapi membawa kata-katanya nang kaya itu supaya bininya percaya tetap hukumnya haram. Kada ada cara lain lagi jar aku jadi paksa biar ya udah haram ya pokoknya aku kayak ini bang aja bilang lain nggak percaya pokoknya bila aku gawin ini nah aku lepas daripada Islam makin nanya nih ha tapi bujur aja kan gawin bener bujur tapi supaya nih percaya lalu membawa kata-kata nangki itu harus selai haram. Paham? Contoh itu lah. Nah tinggal contoh lagi yang lain. Paham lah. Muni contoh akan tunggal putingan kebanyakan selain. Itu contoh aja. Itu contoh mencari pembenaran. Mencari pembenaran supaya dibujurakan bini lalu percaya. Walaupun ini bujur kada selingkuh. Amun bujur selingkuh pang bocap kayak itu. Nah itu lain kisah. Itu salah itu. Itu enggak apa kejar aku nang penting selamat aku dulu rumah tangga kada hancur. Nah itu lain kisah. Pak in qalamu. Pak in maka jikalau qalamu mengata berkata dia akan yang itu wa arada hakikata ta'liqi khurujihi anil islami bizalika wa arada dan menginginkan ia hakikata kebenaran atau bujur-bujur ta'liqi khurujihi ta'liq
Talik nang tadi talik in tu talik karan jika tu talik keluar iya anil Islam bizalik mun inya ni mahandaki ucapan tadi bubujuran lah dasar keluar dari Islam sara kafiran ada jadi kafir pilhal pilhal jadi kafir itu ya kada mun bubujuran ni nang anu kafir kam karan di mapa amjar benar kaya papang lagi jar inilah beratnya benar aku benar pernah mengalami rumit benar mengalami menjariakan jalan keluar dan ini kata pertama kasusnya sama kini selingkuh tapi tuduhannya bukan selingkuh lagi seorang suami istri nang laki selingkuh lawan bibinya nang bini jelas marah tapi nang bini ini kada mempermasalahkan kada sebuting aja pertanyaannya mana pian hakunlah bersumpah mana hakun kada bersumpah napa sumpahnya selama kawin lawan ulun kada pernah berhubungan badan lawan orang lain. Ya kada sumpah nang orang lain itu kada mana nang seringkuhan dia kada nya. Lawan siapa aja. Selama pian bersumpah di atas Quran demi Allah, selama aku kawin lawan nikam kada pernah berhubungan badan. Paham hubungan badan rin? Paham kam? Bejima, bahasa kasarnya bezina aja nah. Bezina lawan bini-bini lain. Kayak polen guru ya. Aja, benar itu tahu ngalihnya nang apa? Nang ngalihnya tuh nang apa? Ujarnya benar. Ulun lawan selingkuhan ulun ini kada berzina. Ini berzina. Jakanya inya menuntut pian-pian. Banu kalau itu ulun wali bersumpah. Tapi ini pukul rata benar. Pahamlah salah. Pukul rata selama kawin lawan ulun kada pernah bohong-bohong nang manakah. Menang bahari-bahari itu lain kisah urang ini tuh nah ini ulun jadi masalah ini di mapan ini nya cak nang lawan nang selingkuhan ketamuan inya nih ulun bahasa kasarnya salah dua biji Quran lima kah ulun bersumpah enggak apa-apa karena ulun memang kada berselingkuh iya tapi berzina kada cuma kalimatnya itu benar nang ini maha bingung mana maka orang pintar nenek-nenek maka ulun ini jarang bila ulun akui gue nyatanya minta obisan apa-apa pindik urun ujar pindik ujar jelas ini apa ujar lalu sulah yang membutuhkan sumpah mau kada mau ini butuhkan sumpah tadi ini sumpah tuh panggung benar-benar tutup butuhkan sumpah bahasanya mana ya ulun bersumpah kakadakah bila ikam bersumpahlah mana bila ikam mengakui ulun berpisahan anjir rumah tangga ulun bila ulun bersumpah berarti ulun sumpah dosa nih iya ikam bersumpah dosa dulu pahamlah makanya ada di kitab yaminul kazib wal yaminul gomus sumpah dosa ayo bersumpah dulu ikam berdusta, ikam bersumpah, ikam berdusta. Bila ikam bersumpah dusta, satu ikam bertobat. Imbah ikam bertobat, nang kedua bayar kiparat sumpah. Ikam bayar kiparatnya. Ah, mak kiparatnya tebusannya ini. Sanggupkah? Ayo ulun gawe nah daripada ulun hancur aja ini mana. Han, bahamlah. Makanya jadi nang teh ini. Fenomena zaman sekarang. Wah ini main-main gitu benar. Main talik nih punya. Punya aku bila nyonggawin ini. 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 Nah gitu dah.
Cuma kada usaha nang kalau nang kene salah ai. Mojo-ojok. Ulun bila menggawa ini ulun jadi Kristen atau jadi ini kada usaha kok kayak itu gin. Ya Allah. Ini dah. Tapi inya mendesak kayak ini. Nah, jika inya menghendaki sebenar-benarnya ta'alik itu keluar dari agama Islam, sarah kafiran jadi kafir benar. Ala filhal langsung. Jadi kafir. Lamun sudah jadi kafir, murtad kada. Wajarat alaihi akamul murtadin. Dan berlakulah atasnya hukum orang murtad. Kenapa? Mun hukum orang murtad, batal nikahnya. Batal nikahnya. Ini jadi masalah. Kalau ada lagi bini nang kayak ini, jadi hukum murtad, batal pernikahannya. Sembahyang, kada sah lagi. Ini kada salah ki harus ada ilal Islam kembali kepada Islam ayu basyahadat. Syahadat bahasa. Amal nang lain nang sudah-sudah runtuh sudah. Gara-gara ucapan nang masuk ke dalam keinginan. Wa illam yurid zalika, jika tidak menghendaki ia akan nang demikian lam yakfur. Aku jir kada mandaki itu cuma maulah percaya bener aja. Nah, iyo kada kafir. Soalnya binya kada itu mau kada percaya inya. Bapak-bapak ulun jir jahandak jadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Cuma inya kemana kada nang besumpahna? Besumpahna keluar daripada Islam mana kayak itu digasak. Kalau kayak apa lagi ya? Eh sudah ayo ha. Kita kalau dah. Napa sumpahnya demi Allah lah. In fa'altu kaza, jika aku memperbuat itu ini. Itu dah. Tapi inya kada mahandaki nang dimaksud tu tadi lam yakfur kada kafir ya. Kada kafir. Walakin tetapi irtakaba muharraman, melaksanakan yang dilarang, tetapi dia melaksanakan dosa besar yang dilarang. Fayajibu alaihi taubatu, maka wajib atasnya bertobat. Caranya wahia ayak li'a filhal an maksiati wahia taubatnya ayak li'a ayak la'a boleh beampih becabut dari filhal langsung atau seketika itu an maksiati dari maksiat seketika itu juna ampih punya kada lagi aku mau ulangi ini nih. Wayan lima dan menyesali alama fa'ala alama fa'ila atas apa yang sudah diperbuat. Wayan lima alama fa'ila dan menyesali atas apa yang sudah diperbuat. Waya'zima dan bertekad bercita-cita ala atas alla ya'uda ilaihi abadan, tidak kembali kepada dosa itu abadan selamanya. Tekad aku kada lagi baucap nang kayak ini nang kada lagi. Wa yastaghfirullah ta'ala dan beristighfar minta ampun lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqula dan dia mengata la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nanyar bersyahadat habis. Kemudian paslun yahrumu alaihi tahariman mughalladzan ayyakula limuslimin ya kafir ila akhirih wallahu a'lam bissawab.